Halo Sobat GSM, di video kali ini GSM ini akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Vivo, yakni Vivo X-Fold Plus. Vivo X-Fold Plus telah diluncurkan di China. Ini adalah versi upgrade dari Vivo X-Fold yang memulai debutnya pada paruh pertama tahun ini. Penawaran terbaru ini mirip dengan varian reguler dalam hal desain dan beberapa spesifikasi, tetapi mengemas internal yang berbeda di bawah kap. Tonton terus video ini untuk mengetahui apa yang ditawarkan ponsel lipat terbaru dari merek tersebut. Dimulai dengan layar, Vivo X-Fold Plus memiliki layar utama 6,53 inci dengan resolusi Full HD Plus dan layar di bagian dalam 8,03 inci dengan resolusi 2K. Kedua layar menampilkan panel AMOLED, kecepatan refresh 120Hz, dan pemindai sidik jari terintegrasi. Ponsel dapat dilipat pada sudut yang berbeda termasuk 30, 90, dan 120 derajat. Di departemen fotografi, Vivo X-Fold Plus memiliki kamera depan 16MP yang ditempatkan di lubang punch hole yang rata di tengah. Ponsel lipat ini memiliki pengaturan quad kamera belakang yang terdiri dari sensor utama 50MP, lensa sudut ultra lebar 48MP, unit portrait 12MP, dan kamera periskop 8MP. Di bawah kapnya, Vivo X-Fold Plus dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ini mengemas hingga 12GB RAM LPDDR5 dan penyimpanan internal 512GB UFS 3.1. Perangkat ini memperoleh daya dari unit baterai 4730 mAh dengan dukungan pengisian kabel 80W dan pengisian terkabel 50W. Ponsel yang dapat dilipat berjalan pada antarmuka Origin OS berdasarkan Android 12 di luar kota. Vivo X-Fold Plus dihargai 9.999 yuan atau sekitar 21 juta rupiah. Untuk varian dasar RAM 12GB dengan internal 256GB, sedangkan opsi RAM 12GB dengan internal 512GB dihargai 10.999 yuan atau sekitar 23 juta rupiah. Ponsel lipat ini ditawarkan dalam warna Sunny Mountain Blue, Sycamore Ash, dan Huaxia Red. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.